Andi sehat, Andi sehat, Andi. Alhamdulillah sehat, Kak Roki. Nah, di hari yang spesial ini kita akan merayakan hari Natal, Kak Roki. Merry Christmas untuk kita semua ya. Nah, di episode yang spesial ini kita juga akan kedatangan bintang tamu yang spesial pula. Spesial, Andi macam berita. Andi menjadi pengacara. Andi memasak full package. Full package ya. Siapa sih orangnya, Kak Roki? Asalnya dari mana sih Kak Koni? Okay, Koni berasal daripada Belaga Sarawak, berbangsa Kayan, kira macam suku kaum etnik orang Ulu. Orang Ulu. Nah, kalau untuk perayaan Natal sendiri di sana tuh seperti apa sih Kak Koni? Okay, kalau di kampung Koni, Koni berasal daripada kampung rumah panjang, rumah panjang, ya betul. Pada hari Christmas 25 Disember kami akan pergi ke gereja dulu untuk bersembahyang, dan setelah itu kami akan makan bersama-sama makan tengah hari lah di ruai rumah. Di ruai, di ruai itu maksudnya di terasnya ya? Ya betul, betul tuh Andi, di ruai. So di situ kamu akan melihat banyak menu-menu tradisi orang Ulu. Beragam-agam makanan. Ya betul. Sunnah. Ya betul, Kak Roki. Salah satunya kau dia akan masak uruk bekeley pada hari ini. Uruk bekeley. Uruk bekeley apa? Saya tidak tahu Kak Roki. Mungkin Kak Roki bisa jelasin? Okay, uruk bekeley ini dia macam daun ubi. Daun ubi ya. Ya, so bahannya lain adalah ubat tepus, tepus ataupun ubolungan. Okay. Ubolungan. Dicampur ditutup hancur dengan ulam. Terpipit sendiri itu kalau kita bilangnya itu batu rimba atau cempoka. Cempoka. Ini gampang nggak sih Kak Roni masaknya? Sangat gampang, sangat senang. So apalagi Jun? Mari kita buat. Pertama kita pulas dulu lah daun bekeleynya tadi. Ini gunakan pucuknya yang pucuk yang lembut ya, ya baru senang dia cepat hancur kalau kita tutup. Genyok nanaska genyok apalah jangan genyok lah ya. Cukup hati nih. Ini terung pipit. Masukkan terung pipit kita semua. Oke, dan ini upat tepus. Uvolungan kita patah. Patahkan saja ya, supaya gampang untuk menghaluskannya ya. Ya betul. Untuk bagi menu orang patah hati. Tutup lagi ya. Dah ditutup, diperah, direnyok, dihancur. Tutup sampai hancur. Sampai hancur lebur ya. Tuh kau itu apa? Putus cinta kah? Apa kau ni ya? Balas dendam. Nah, tutup sampai ni. Karoki, boleh kah tolong kupas bawang? Aye, of course, no problem. Senang aja. 2-3 biji cukup lah. 2-3 biji. Oh, macam ni motong mau keras kah? Mau macam ni? Jangan kasarlah. 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 Pengak-pengaklah, untuk pengak-pengak. Ya. Mau jangan tiga. Jangan halus gila Andi. Oke. Cukuplah macam ni. Cukup ya, dua saja ya. Minyak dia jangan banyak gila. Okay, mungkin sekitar 4 sudu makan ya Kak Koni ya. Ya betul. Oke. Panaskan minyak dulu. Panaskan minyak dulu. Dan masukkan bawang. Okay. Oh, bawang nak dah dini. Tumis bawang dan juga terung pipit tadi. Terung pipit nanti dimasukkan ya. Goreng sekejap. Goreng. Jangan sampai terbakar. Sampai kuning nih. Sampai segar terung pipit. Oke. Oh, jadi enggak semuanya terung pipitnya ditumbuk ya. Sebagian untuk ditumis ya. Iya, enggak. Oke. Okay. Sinya lulu macam meja lah. Masukkan ubi kayu yang sudah kita tutup tadi. Daunnya lah masukkan. Ya Rabbi, tahan ya nyawa kau tutup. Tutup kamu yang apa perasaan yang bersabar untuknya. Aku tak si sabarmu nak aku tidak aku belen aku dah. Ya, kita tumis. Goreng tumis. Sampai ada bau tak? Ada naik bau tak? Ya, seperti ada masih bau getahnya mungkin. Ah, betul, bau mang. Bau mang. Letakkan air. Supaya ada cepat masak lah. Dan menghilangkan bau mang tadi ya? Iya, betul. Letakkan garam. Jangan banyak gila. Sedang lah. Dan stok ikan bilis. Stok ikan bilis. Iya. Pakai menyamankannya. Betul. Sekiranya tumis, campur. Sampainya. Oh, ini wanginya sudah kerasa nih, Kak Koni. Jadi lapar nih ya. Betul. Uruk bekeley.